Hahaha. Ada yang kirim apa apa? Mami mau masak dulu. Hai. Mau masak. Konnichiwa, minasan. Genki desu ka? Genki da yo, genki desu, genki desu. Bagaimana puasanya? Ini sudah jam 3. 3 jam lagi kita buka puasa. Yeay! Yeay! Konnichiwa Yori-chan. Genki desu, genki desu. Alhamdulillah baik. Bagus. Aman. Wih, keren. Kenapa aku telat 4 menit? Karena aku habis mandi. Yeay. Terus kayak dengan kepintaranku aku mandi jam 2:30 lewat. Halo, showroomnya jam 3. Ya Allah. Barusan minum jadi kuat. Astagfirullah. Ya akhi. Ya ukhti. Astagfirullah, kipalal. Ya aku sekarang mandinya sehari sekali. Kecuali kalau ada kegiatan pagi, mandinya 2 kali. Sebelum pergi sama sudah pergi. Perut aku keroncongan tadi. Astagfirullahaladzim. Perut, ayah baik-baik. Perut kamu keren. Oh, saya tidak ikut kompetisi. Lucu deh. Gak weh, aku gak ikut event weh. Tadi padahal kayaknya aku waktu mandi aku memikirkan banyak hal yang ingin aku pertanyakan, tapi aku lupa sekarang mau ngomong apa. Kenapa ya? Megang jagoan siapa nih? Siapa aja? Aku bantu doa aja yang terbaik untuk JKT lah. Haiki udah sampai apps berapa? Udah tamat, bos! Wuh! Gak sih, belum tamat. Aku belum nonton OVA-nya, aku belum nonton filmnya juga. Karena aku kebetulan nonton yang lain, aku kebetulan nonton Jujutsu. Jujutsu aja aku belum kelar. Aku kalau nonton Jujutsu malam, cuman sekarang lagi gak nonton aja. Kenapa sih ngomongin yang kemarin? Aku mau nanya jenis kelamin kodok Zuma. Lanjut Black Clover. Aku lagi ini. Aku kayaknya Jujutsu tinggal 4 atau 3 episode lagi. Terus sekarang aku baru nonton Death Note. Yay. Aku sekarang lagi nonton Death Note. Aku baru nonton 2 episode tadi sebelum mandi. Nonton Fruit Basket nanti ya. Ya aku nggak ada kerjaan. Ada sih. Cuman banyak gabutnya. Gak sekalian nonton Kimetsu no Yaiba. Pengen sih, cuman gak tau kenapa ya aku kayak mau nonton Kimetsu tuh kayak males banget. Seru sih seru. Iya aku pengen juga nonton, cuman kayak belum ada kemauan yang kuat. Kayak aku waktu mau nonton Weathering With You.
Ya, Weathering with You. Itu karena kalau nggak ada yang rekomendasiin, aku nggak nonton deh kayaknya. Kayak dia ngomongnya kayak, ih seru banget, harus nonton. Oh ya udahlah. Gitu. Jadi pilih L atau Light, belum tahu. Baru 2 episode saya nonton. 5 cm per second deh. Aku nonton cuma setengah waktu itu sama Viana sama kokonya Cevio. Cuman aku ketiduran kalau nggak salah. Soalnya itu filmnya ngantuk. I want to eat your pancreas lah. Ntar lah itu kalau ada moodnya. Oh azan. Yay, sudah. Azannya sudah selesai. Lanjut. Tadi aku baca komennya sampai mana ya? Oh, sampai ada yang ngomong nonton Hunter x Hunter. Ya aku mana nonton Hunter x Hunter. Cuman Hunter x Hunter ternyata banyak ya seasonnya. Jadi aku nonton Death Note dulu. Death Note tertipu aku. Tulisannya satu season, tapi satu season 30 berapa ya? Banyak. Enggak apa-apa. One Piece, aku nonton One Piece kayaknya agak wacana ya. Oh iya, ngomong-ngomong One Piece, tebak hari ini aku pakai baju apa?
Cacara, tataram. Nih, Luffy. Yay. Yay. Luffy. FYI, ini aku bukan dibeliin atau bukan gift, jadi aku beli sendiri. Cuman kenapa mau kasih tahu? Soalnya aku beli ini, aku nggak tahu kenapa aku beli ini. Maksudnya aku nggak nonton, apa ya, nggak husbuin juga nggak. Tapi aku mau beli, mau aja. Kayak aku rasanya aku harus punya yang ini. Terus aku menyesal karena ini sebenarnya baju buat anak-anak cowok gitu. Maksudnya di rak yang tulisannya sih kayak cowok ya, anak kecil yang cowok gitu loh. Jadi kayak badannya tuh beda gitu loh. Kurang di aku longgar sih longgar. Cuman kayaknya kalau bisa lebih besar lagi, mestinya aku harus beli yang lebih besar deh, kayak biar baju rumah banget gitu loh. Gitu deh. La la la. Gemes banget Luffy. Aduh, bunyi perutnya. Sarang. Oh ya, jangan lupa pakai sunscreen. Karena itu penting. Tapi kadang aku kalau lagi mandinya jam 5 sore aku nggak pakai lagi. Mataharinya udah mau tenggelam terus aku males pakai. Jangan diikutin ya. Luffy yang sekarang udah keren yor, ya kak? Iya pasti keren sih. Gak heran. Iya, gue kadang lebih bingung sih kenapa aku di rumah pakai sunblock. Harus pakai tahu, apalagi depan muka aku, depan muka aku HP sih. Maksudnya depan sini tuh jendela. Terus nggak ada tirainya gitu. Terima kasih Disco Light-nya. Kak Wali Murid CGM 48. Siapa? Oshi kamu di CGM. Kenapa sih orang rumah lagi nonton showroom aku juga, aku bingung. Itu suaranya sampai kamar. Terima kasih lagi di Skylight-nya. Kak Akil. Oh my god, hai Kak Akil. Kakak nonton Fairy Tail. Dulu aku waktu masih SD, samping rumah nenek aku itu tukang kaset PS. Kaset PS, tau kan kaset PS? Ya tau lah ya. Terus omnya itu suka nonton, gak tau sih suka nonton anime atau enggak. Cuman waktu itu, maksudnya yang suka banget tetangga ya. Tapi waktu itu dia lagi nonton Fairy Tail. Terus karena aku suka bukan nongkrong sih, iya sih nongkrong. Suka ngobrol sama yang punyanya, yang jualannya. Terus aku suka duduk di situ. Jadi aku ikut nonton Fairy Tail juga deh. Nonton Wake Up Girls movie-nya dulu baru series. Apa itu Wake Up Girls? Film kah ada di Netflix? Kalau ada sih gampangnya. Nonton Boku no Hero Academia enggak? Enggak nonton. Tapi aku mau nonton soalnya Viana nonton itu. Terus kayak dia kayak hype banget gitu loh, kayak aku harus punya. Kayak gitu deh. Cuman masih ongoing ya.
Kamu suka nongkrong di penjual kaset? Iya. Iya, weh. Eh, iya maksudnya. Eh. Ya, ini aku bocah rental PS. Aduh. Iya, aku penuh petualangan. Samping aku dulu samping teman nenek aku dulu tukang kaset PS. Terus dulu mamaku sempat buka kayak rumah makan dekat rumah gitu. Sampingnya ada yang jualan roti cane, tukang sate, sama tukang nasi goreng. Terus akrab semua anak. Ya, namanya juga anak penjual ya. Tapi serius. Jadi aku suka CS-an sama abang-abang. Bahkan ada abang-abang tukang jamu gitu. Terus kadang suka samping tukang jamunya tuh ada nasi goreng juga. Terus papa aku suka beli di situ. Atau enggak kalau Cita emang lagi mau beli jamu ya beli jamu. Terus karena saking sering mainnya, aku sampai kalau mau masuk ke tempatnya gitu, kayak kan gerobak, terus depannya tuh kan ada kursi-kursi gitu kan. Terus mestinya kan kayak gak boleh masuk sampai dalam gitu lah. Tapi aku boleh masuk. Abangnya juga gak heran sama aku. Memang aku tualang. Roti canenya enak gak? Enak banget. Sumpah. Yang bikin kayak orang India asli deh. Soalnya mukanya kayak orang India. Yori Jamet. Agak sih ya. Agak. Wih, terima kasih Disco Light-nya, Kak. Oh, Kitty-san. Thank you, Disco. Aku lihat deh rambut aku kayak aduh malu. Ya udahlah ya. Tahu Buyung Upik gak? Tahu lah. Kayak deh aku sempat minum deh Buyung Upik. Setahu aku ya, aku lupa ingat. Ini terkenal banget Buyung Upik. Cuman kalau ada tukang jamu keliling, biasanya aku beli jahe. Jahe terus ditaro di tempat kayak yang tempat kecil gitu, terus ditarik-tarik gitu kan. Asik banget. Yori punya PS ga? Dulu punya PS1 doang sih. Soalnya abis itu gak beli PS lagi. Aku kalau ngeringin rambut di depan kipas angin. Aku juga kadang di depan kipas angin. Cuman abis itu ya gak kenapa-kenapa sih, rambutnya aja kering. Aduh, aku boleh nyisir dulu masih malu banget. Rambutnya kayak nenek sihir. Oh ya, kalian tipe rambut yang rontok atau tidak? Kalau aku rontok, tapi gak yang ultra banget sih, cuman lumayan banyak. Tuh kan masih gimbal, mungkin karena aku tahan. Ih, orang Mayuri Putri, kamu kayak bakpao. Tuh, rontok. Tidak, aku harus mengumpulkan ini supaya tidak ada. Nah. Rontok kalau panjang. Iya, benar. Aku pas pendek gak berkurang sih, masih rontok juga. Diket aja, gak boleh rambut basah diket, nanti bisa berbekas. Bukan berbekas sih, pokoknya kurang bagus. Kalau kata mama, aku bisa bikin rambut bau juga, katanya sih. Mungkin karena lembab-lembab disatuin kali ya. Bisa. Oh, thank you Kak Alfandri di sekolahnya. Hai Kak Alfandri. Aku baru lihat Kak Alfandri.
Ya, up. Ya, ada yang bilang apok nanti. Tuh. Masih nonton Haikyuu enggak? Udah selesai. Cuman kalau ada part-part yang menarik, kadang tuh pengen aku rewatch gitu loh. Cuman ya namanya orang mayori ya, wacana pasti. Nggak pasti wacana sih, cuman lebih pengen nonton yang lain aja gitu. Jadi puasa setengah hari ya? Enggak lah. Aku dari kecil SD kelas 1, kata mamaku sih, kelas 1 aku udah puasa full. Keren banget. Cuman waktu itu ada acara temen aku waktu masih kecil juga, ulang tahun dia. Terus dia ulang tahunnya di tempat restoran gitu padahal lagi puasa. Terus aku karena aku lapar aku batal. Ma batal ya, ya udah. Terima kasih Kak Kila CGM. Astaga, berasa ditonton beneran. Siapa Oshimo di Haikyuu? Mi Sugawara. Aku Nishinoya dan Tsukishima. Dan akhir-akhir ini Atsumu. Cuman aku nggak begitu addicted to Atsumu sih. Cuman Tsukinoya. Cuman Atsumu sangat atraktif ya. Apalagi yang pas dia sama Kageyama. Dozo! Wah! Tapi tetap aku haters fansnya Inarizaki. Enggak, pemandu ya, pokoknya yang suka teriak-teriakin Inarizaki. Berisik banget. Udah sih. Chevio sama Azizi sekarang berduaan mulu. Ya gak apa-apa, bagus. Bestie aku akur. Jadi nanti kalau mau main gampang gitu. Obrolannya nyambung berarti. Gak apa-apa, bagus. Aduh. Telur masih termasuk hewan kah? Astagfirullahaladzim. Cobaan apa lagi nih, ya Allah. Kayaknya telur itu masih hewan deh, kecuali udah direbus atau digoreng. Baru itu bukan hewan. Eh, tapi dia nggak bisa jalan, tapi dia hidup. Eh, enggak, dia nggak hidup. Eh, dia hidup gak ya? Azizi noob, apakah Yori juga noob? Oh tidak! Saya pro. Amin. Tapi nanti ketemu Kaib kagak noob gitu. Bocil diem gitu kalau ketemu Kaib. Suka nonton Tamiya? Enggak weh. Aduh maaf kak. Astagfirullahaladzim. Maaf ya aku kalau ngomong suka pakai weh. Enggak, maksudnya waktu itu jadi ini klarifikasi kenapa aku waktu itu snapgramin Tamiya. Soalnya jadi aku waktu itu mau latihan, terus ada kegiatan kan, terus sambil karena datangnya kecepetan, jadi aku sama papaku sama mamaku itu jalan-jalan dulu. Eh ternyata tiba-tiba pas udah mau pulang gitu kan, kita ngeliat kayak ada tempat kayak gak rame banget, cuman kayak apa ya, aku tahu itu tempat mainan, cuman aku nggak tahu itu tempat Tamiya gitu loh. Terus aku penasaran, siapa tahu
kayak dijual action figure gitu-gitu kan. Kan aku nggak tahu itu kan kayak tempat khusus Tamiya gitu kan. Eh ya udah aku naik gitu kan. Ya udah aku ke tempat mainannya. Eh ternyata tempat Tamiya. Terus ada yang lagi lomba. Begitu. Terus aku nonton deh. Terus kayak papa aku nostalgia. Iya, dulu papa punya. Cuman emang gak lomba katanya buat main aja. Terus aku ngeliatin kayak seru. Walaupun ngerti gak ngerti tapi tetap seru. Gitu dong. Terus kayak aku seneng gitu loh ngeliatin mereka beradu. Terus kayak ada waktunya juga kan. Terus ada kayak berapa 3 lap gitu. Terus kayak kalau ada yang kayak mobil ada yang mental, ih sedih banget. Si Om pernah main Tamiya? Pernah tuh zamannya dia. Kalau aku nggak pernah main karena emang aku udah nggak main. Terus ya udah akhirnya aku nontonin deh. Terus kayak aku tanya-tanya itu ngapain? Iya itu ngerakit sendiri-sendiri. Terus papaku bahkan sekesa kan di situ ada yang jual apa namanya kayak apa ya aksesorisnya juga gitu kan. Terus papaku tanya-tanya gitu loh yang paling murah sama paling mahal harganya berapa? Oh segini 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 segini. Terus kayak iya badannya beda gitu kan, maksudnya ada yang plastik lah kalau yang mainan banget yang kayak murah banget ada yang kayak nggak bagus banget gitu kan. Terus kayak aku ngeliat sama yang buat lomba tuh kayak ih beda banget ya gitu, keren deh, kayak namanya hobi ya, ganti dinamo. Iya bener, seru dah, gemes. Terus kayak kayak apa namanya, aku waktu kesana tuh kayak kayak nemu orang bener-bener gak tua banget sih, kayak kayaknya yang kayak lebih muda dari papaku, cuman beda berapa tahun ada, tapi kelihatannya emang udah bapak-bapak gitu lah. Terus ada yang masih anak kecil gitu lah, jadi lucu aja gitu. Gemas. Iya, veterannya. Kalian gimana? Dulu ada yang sempat main Tamiya nggak? Gimana cerita-cerita coba? Aku mau denger. Soalnya emang zaman aku emang udah jarang yang main Tamiya kan. Kayak bahkan kayaknya teman aku udah nggak ada yang main gitu. Aku tahu Tamiya, cuman nggak tahu begitu penampakannya gitu. Seru turnamennya. Dulu bapak yang main. Dulu nggak ada bodinya. Gimana itu bisa begitu? Main dong, pernah-pernah koleksi banyak. Nggak pernah dulu main. Cuman ngadu doang, nggak ikut lomba. Oh alah, kayak sama teman gitu ya. Seru sih, seru-seru. Aku lomba Tamiya ngewakilin kota. Emang ada lomba yang wakilin kota juga gitu ya? Wah, menarik. Keren deh. Biar kencang di model gak ada bodinya. Oh gitu. Wow. Terus kayak di sana tuh banyak apa ya? Trek-trek yang macem-macem gitu kan. Terus waktu di jadi kayak ada waktu di tempat yang aku datengin ada 2 trek. Yang trek pertama tuh yang dipakai buat lomba. Bentuknya sih nggak yang macem-macem, cuman emang banyak belokannya gitu kan. Terus kayak ada beberapa yang harus cuing gitu. Ada ya emang yang harus kenceng lompat gitu. Terus ada 1 trek lagi yang emang kayaknya disediainnya buat ngetes-ngetes atau buat main-main doang gitu loh. Tapi kayak keren banget gitu loh. Kayak kalian tau gak sih ada trek yang kayak harus apa sih, ini contoh nih datar gitu kan. Terus kayak ada yang harus ting gitu loh. Sumpah gemes banget.
Aku pernah mentamia mental terus rusak. Astaga. Liptamia. Yang punya track kan berarti orang kaya. Gak harus kaya sih, cuman harus yang ingin menghabiskan banyak uang untuk menghabiskan mainan. Main Beyblade. Aku dulu main Beyblade. Ya, Beyblade, Beyblade, Metal Fight. Ya, aku main. Aku main Beyblade dulu, aku mainnya sama kakak aku. Terus kayak seru gitu. Hot Wheels dulu kayak sempet main deh Hot Wheels. Beyblade sih. Beyblade sih. Beyblade mantap. Yang pinggirannya besi gak? Oh iya jelas. Dulu yang aku inget kayaknya keluarga aku ada yang punya warna merah, biru atau hijau gitu. Kayak ada deh. Kayak ada tiga deh. Kayak ada tiga deh. Ada berapa ya? Pokoknya kayaknya aku punya, Koko punya, Cece punya. Setahu aku ya, aku lupa. Sering diadain gak? Sering, tapi cuman main sama kakak dong. Soalnya temen aku udah gak ada main. Crazy Bird tau gak? Tau lah, kalau Crazy Bird aku masih suka main. Pegasus warna biru. Bener! Tuh, aku punya, aku punya. Setahu aku punya ya, aku punya. Pernah adu sama teman sampai patah besinya. Wah. Wah, serem. Serem. Gila itu sakit sih, jujur. Terus kayak bibitnya berat gitu kan. Terus kayak kalau mau ditarik tuh kayak harus trek gitu. Oh ya, aku mau cerita. Tadi kan aku sebelum mandi, aku nyuci topi. Eh bukan, iya benar. Cuci topi sama cuci itu kan kayak tempat makeup aku. Biar sekalian mandi gitu. Nah, abis itu tiba-tiba ada kelabang dong di sini. Sumpah aku bingung kenapa tiba-tiba ada kelabang di situ. Kayak kamar mandi aku tidak jorok. Bersih, wangi juga. Ya aku bingung kenapa di situ ada kelabang. Ya emang tempatnya nggak sih kalau di kamar mandi kan emang sebersih-bersihnya kamar mandi tetap kosong, tetap kotor ya. Terus kayak lagi asik-asik menyikat. Syalalala, hari ini aku sangat rajin. Biasanya aku nggak pernah mau nyuci gitu kan. Terus kayak tiba-tiba terus kayak aku beli. Apa ini? Terus habis itu aku gak tau kelabangnya kemana. Terus kayak aku langsung kayak semua. Tau gak sih? Kayak kalian pernah gak sih? Kayak contoh, kayak contoh apa namanya, kayak ada kelabang lah atau ada kecoa contoh di terus udah kalian ini kan sing gitu kan, udah hilang, udah bersih. Tapi kalian merasa di badan kalian tuh kayak ada yang nempel. Terus kayak aku gitu. Terus kena di kanan kan. Terus udah ada hilang, udah aku siram-siram. Terus aku berasa di sini tuh kayak ada yang jalan lagi gitu. Terus aku gini, gak ada. Terus kayak di kaki, gak ada. Kayak ada yang shh, gitu kayak cuman perasaan gitu loh. Bingung deh. Iya, kayak masih nempel. Terus kayaknya hari ini memang aku kurang beruntung nih. Maafkan aku ya Allah. Kayak, aduh, aku udah berapa kali yang ngomong kaya hari ini. Bahkan aku sampai sadar. Aku ngomong kaya hari ini banyak banget. Kelabang apa kaki seribu? Kelabang itu kayak gimana?
Apakah kamu belum pernah bertemu kelabang? Berarti Anda hebat. Nanti kalau ceritanya kita ketemu ya Kak, nanti aku bawain oleh-oleh kelabang. Bercanda. Kak, cari aja di Google, kelabang tuh kayak kaki 1000, cuman versi lebih pipih. Terus dia biasanya emang ada di kamar mandi sih. Kadang aku kalau ya kadang suka nemu di kamar mandi. Di tempatku kelabang dipakai mainan. Astagfirullahaladzim, kenapa? Tuh kan kayak ada yang jalan. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu. Di prank. Jangan bilang itu arwah kelabang. Oh my god, kelabang maafin aku kelabang di bulan yang suci Ramadan ini. Kamu harus memaafkan aku karena kamu ganggu kamu duluan. Kamu ganggu aku duluan. Kamu jangan gangguin aku ya kelabang. Arwah kelabang. Kayak abis bunuh semut banyak, abis itu kesemutan. Berarti itu arwah semut, guys. Jadi abis itu kalian harus berdoa. Kalian harus doain semutnya biar dia masuk surga. Terus abis itu dia nanti gak gangguin kamu lagi. Pray for kelabang. Iya nih. Siapa nih? Wih, Kak Epi. Terima kasih. Dan Kak Hakyu. Hak you, lucu deh. Pernah digigit kecoa atau kelabang? Pernah digigit kecoa atau kelabang? Gak pernah. Cuman, ya alhamdulillah gak pernah ya, ya Allah. Ya Allah, jangan sampai kamu mengirim akan aku kecoa untuk menggigitku, ya Allah. Jangan. Tapi kayaknya dulu aku pernah deh. Pernah kayak di sini ada kecoa. Cuman itu masih biasa sih. Cuman aku udah parno setengah mati. Kayak kok kalau ada kecoa di badan kayak aku mau pingsan aja deh. Kayak bisa pingsan di situ juga. Aduh, jatuh mulu. Oh ya, hari ini kayaknya aku sedang unlucky karena pertama tadi aku mencoba, bukan mencoba sih, mamaku lagi pergi, cuman dia lagi gosok baju. Terus apa namanya? Aku mencoba untuk membantu kan. Jadi habis mamaku pergi, aku yang gosok. Terus pas waktu aku mau naruh bajunya, aku kakinya kena setrikaan. Terus agak, kalian tau gak sih kayak agak merah perih gitu kan. Terus kayak sekarang agak, tau gak sih kalau kulit meleput tuh kayak agak menggelembung gitu. Biasanya sih gak sampai menggelembung, cuman ini menggelembung. Terus habis itu aku udah kasih air, aku siram sekitar 10 menitan ada kali ya, atau 5 menitan, kayak bentar doang gitu. Udah mendingan, abis itu ini sakit. Waktu sebelum mandi sakit lagi. Udah aku kasih ini sih, aku kan belum sempet ke apotek. Nggak dikasih odol kok. Aku udah berpengalaman, dulu aku setiap melepuh aku kasih odol. Sembuh sih sembuh, ternyata aku cari di Google nggak boleh. Jadi jangan diikutin ya. Aku belum sempat ke apotek, jadi aku pakai aloe vera gel dulu. Udah nggak begitu sakit sih, cuman masih membelendung. Membelendung tuh apa ya? Kayak belum, kayak belum gitu. Ya, semoga kamu mengerti ya. Jatuh lagi. Allah, aku harus menahan penopang, menambahkan. Jatuhnya ke depan dong, Mali. Menggembung, iya. Menggembung.
Kalian tahu kan menggembung itu apa? Terus abis itu waktu aku mandi, abis mandi kan aku pakai bedak kan, aku pakai bedak. Abis pakai bedak aku ngeliat di perut aku, gimana ya? Di pokoknya di perut lah, di perut bener. Ada ini kayak, aku nggak tahu emang aku kalau tidur suka garuk badan, tau gak sih kalau orang suka garuk badan sampai kegores gitu. Cuman aku nggak ingat aku pernah garuk badan aku sampai segitunya. Tapi tiba-tiba merah gitu kayak pak gitu, kayak abis kena kuku. Tapi kayak aku nggak ini, iya luka lecet gitu. Gak pedih sih, cuman aku bingung kenapa ini bisa terjadi. Terus abis aku mandi, abis pakai bedak, abis pakai baju, kan aku mau jemur handuk kan. Kan aku pakai handuk, satu buat rambut, satu buat badan. Terus waktu aku mau jemur handuk, karena jemuran aku udah ke taman, kan di taman ada tanahnya ya buat nanem-nanem. Aku gak tahu aku lagi kesempet apa hari ini, ya Allah. Padahal hari ini bulan, pokoknya di bulan puasa setannya dikurung. Tapi kenapa aku begini? Kayak kaki aku masuk ke tanah. Gak tahu, padahal aku sudah berpijak dengan benar. Aku juga tidak sedang sugar rush, karena aku gak makan gula, kan lagi puasa. Terus aku kenapa hari ini? Saya bingung. Terus kayak waktu apa namanya, kan kayaknya yang luka yang di perut kan ada duluan sebelum yang kena gosokan kan. Tapi waktu abis aku lihat luka yang di perut, astagfirullahaladzim, kenapa ini? Terus waktu mau jemur handuk, astagfirullahaladzim, kenapa kaki aku menjeludos begitu, kena tanah? Hari ini kenapa? Abis itu aku jemur topi kan, terus topi aku jatuh dong ke tanahnya. Ya Allah, ya Allah, hari ini kenapa ya Allah? Ya seperti aku sedang dicoba ya sama Allah. Gak apa-apa ya Allah, aku kuat, aku tabah. Berikan aku banyak pahala ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Menghadap. Tandanya suruh diam aja. Aku dari tadi diam, disuruh kerja, disuruh beraktivitas. Bahkan aku sampai di chat mamaku, padahal mamaku di sebelah, di kamar sebelah. Ngapain sih, anteng banget, kepo. Oh iya, bagaimana kalian sudah menonton ini belum? Yang thank you for the memory yang digas, bener gak sih? Bener ya? Bagaimana perasaannya? Coba dong cerita. Sudah? Sudah menonton, thank you for the memories. Sugoi. Tentu saja belum, diingetin lagi. Apa banget dah. Gak nangis, bohong. bohong dosa. 10 detik di close. Lihat judul udah ada. Sumpah aku ngelihat video ya, tiap reaction ada Zizi. Aku bingung ini anak ada di mana-mana. Emang sebelum love trip sih dia nunggu
love trip buat kali Isa. Cuman kayak dia ada di mana-mana, kok sampai capek ngeliatnya. Ya Allah, Azizi lagi, Azizi lagi. Oh ya, aku komen aja, aku niat sebentar ya, aku mau keringin rambut dulu. Takutnya berisik. Tata kusut. Asik banget. Lihat deh poni aku udah panjang. Tidak akan kupotong. Aku mau panjangin rambut. Maaf ya untuk yang minta potong. Cuman aku gak tahu sih. Kayak aku kalau mau ada niatan aku potong, aku potong. Oke lagi, haha. Hey. Tapi poninya lepek karena nggak aku cepat hair dry. Yari nggak mau bondol, mau sih sebenarnya. Sekalala. Cuman kok hilang? Ah! Tidak. Tadi aku taruh banyak rambut rontok aku di sini.
Kenapa ini menghilang? Ya, ini tadi terjatuh. Hilang. Gimana ini? Kemana dia? Ya, kontu baga. Ya. Oke. Okay. Oh, ternyata masih banyak. Lihat, oh my god. Ya, kamu seperti nenek tua. Bahkan popo aja rambutnya enggak begini rontoknya. Allah. Oh ya, kalian tipe orang yang kalau nemu rambut jatuh, maksudnya bukan nemu rambut jatuh sih, maksudnya rambut kalian ada yang rontok jatuh, kalian kumpulin atau kalian biarin aja gitu? Kalau aku tipe yang aku kumpulin, soalnya aku kalau kayak nemu, kayak aku nggak betah gitu. Udah lah ya, segini aja. Tapi poninya jelek. Orang Mayuri, kamu harus memperlakukan dirimu dengan benar. Gimana ini? Yang harus aku lakukan? Apakah aku harus mencatok rambutku? Sepertinya tidak. Hari ini saya tidak ngapa-ngapain soalnya. Tapi apa yang harus aku lakukan dengan poni ini? Poni ini sudah terlalu panjang. Lihat. Apakah aku harus potong poni seperti Miwa? Miring gitu kan? Tapi tidak sesuai ekspektasi. Lihat, panjang sekali. Nya basur, hai. Ya bure kabure no ya bunshaka take ya no nakae suta korasa. Ih, Aramayari, kamu buruk sekali hari ini. Kamu tidak make up. Sudah. Selesai. Dozo. Beginilah aku. Bu 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 bu. Kan. Ih, poninya jelek banget. Kayak jamet. Aku harus melakukan sesuatu dengan ini. Baiklah, aku akan menggunakan rolan. Tada! Aku tidak tahu apa yang aku lakukan ini. Tuh kan,
sudah mana ah jidatmu jenuh. Baiklah, tunggu sebentar. Wah. Ternyata aku sudah sejam. Showroom keren sekali. Lihat apa yang terjadi dengan rambut Evaniku. Kayaknya lebih baik. Aku tidak pakai kacamata. Aku harus pakai kacamata dulu. Tie my hand with his finger. Na 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 na. Killing me so. Udah tau lagi itu enggak? Tuh, yang ini enggak benar. Aku bengong. Baiklah. Acak-acak saja. Selesai. Udahlah, hari ini tidak. Tahu dong, kayak aku tahu dari dulu, cuman sekarang lagi sering dipakai di TikTok ya. Gak kemana-mana, cuman gak betah aja ngeliatnya, kayak pas ngaca gak cakep gitu. Na 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 na. Tau ah, pusing. So this is what makes life. Ayah, kita bernyanyi. Ayah, apa yang harus aku nyanyikan hari ini? Iya, silakan pamit. Oh, ada mau lihat SN-nya, Mute. Silakan, dukung Mute. Papa, guys. Karena sekarang untuk event aku relakan. Karena itu penting. Lagunya Kimi no na wa. Futari no aita. Bakura ta furaya. Pagi wo kake agaru kurai wa. Pagi ya. Pagi no kakurenbo hakureko wa mou iya nanda. Ureshite warau no wa. Maaf.
apa guys? Oh, it's my first love while I'm dreaming of when I go to bed. Na 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 na. Oh my pillow, don't know what to do. My first love thinks that I'm too young. He doesn't even know. Na 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 na. My first love. Gak nonton One Piece aku. Lagu Set Your Line April. Aku mau nontonnya Nanairo Symphony aja. Ima azayaka na symphony, Nanairo Symphony. Na na na, janaserai oto ga. Na na, bokura. Gak apa guys. Na na na, tsuita yo, kimi ga waraate. Do re mi fa sol omoi hibiki au symphony. Kangen kamu nyanyi Orange. Oh, apa sih? Oh, chisana kata wo narabeta ruita. Koto de warai ai onaji ga falas onaji yume wo mitsumete ita mimi wo sumaseba dun dun ima demo kikoeru kimi no koe orange iro ni sowaru machi no naka. Kimi ga inai to hontou ni taikutsu da ne, sabishii to imoraarete. Tinggi weh. Shimau kedo nakoseruta mono nando mo tashikameru yo kieru koto naku kakayaite iru. Jing 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 ame agari no sora no yona kokoro ga hareru yona kimi no igao wo omoete iru omoidashite igao ni naru. Lupa apa lagi? Kita futari ga kayak salah deh. Ano hi no mama chakina kodomo no mama meguru kisetsu wo kakenukete iku sorezore no ashita o mite. Lagi ya. Hahaha. Yoi. Mirai to wa, aku gak apa. Mirai to wa, mirai to wa, na 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 suna doke ta 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 ta. Lagi suka lagu apa? Aku lagi suka lagunya Given. Apakah ada kalian yang menonton Given atau mendengarkan OST-nya Given? Lagunya Given enak-enak. Hime-hime song, aku gak nonton itu animenya dan tidak mendengarkan lagunya. YOASOBI aku dengerin, cuman aku gak hafal liriknya juga.
To the bone. To the bone aku dengerin, cuman aku gak paham. I know that take me home, I'm falling, love me down, I'm broken, losing control, nobody at all. Na 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 na. Aku kalau cerita lagi gak SL, kayak aku nyanyi serius masih mending deh. Terus kayak kalau pas di SL aku gak bisa. Malu. Tidak apa-apa, kita hanya bersenang-senang. Bukan heaven kak, Mario ga edo, given. Given, G-I-V-E-N, given. Atsukoi desu. Berlari di lorong sekolah mengejar dia yang ku suka desu, cinta pertama. Lari melewatinya lalu berbalik, meski hanya sesaat ingin miliki. Hey, hey, hey. Ayo kita nyanyi ini. Kita nyanyi Darah Shinai. Terbalut rapat perban, pergelangan tangan ini ada bekas tiap kali ku telah jatuh cinta kemarin. Nah, 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 nah. Aku gak mau ngerapnya. Betapa parahnya, jing, 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 jing. Dengan ceroboh aku mencintai, sehingga aku tertukar. Karena harga diri yang tidak ada gunanya. Dengan ceroboh, na 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 na. Na 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 na. Kemarin paman datang. Kenapa nyambung? Kaul kaul. Sambil joget aku hafal. Kinoyori. Deng 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 dari kemarin makin suka setiap bertemu terkesima. Tunggu. Walau apa dulu yang pertamanya? Walau walau dipikir berteman saja sudah takut salah. Salah. Bukan? Lupa kan? Apa sih guys? Aku lupa deh. Na 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 na. Ingat, cuman aku takut kembali ke yang kedua. Kalau dipikir ada berdebat itu kan kedua. Yang pertama. Walaupun oh ya walaupun walaupun ingin berteman saja sudah tak kuat aku ingin lega. Apakah kamu ada yang punya? Jikalau ada bagaimana? Kalau dipikir dada berdebar dan terasa sangat menyesakan. Terlalu suka. Jikalau ada tikung saja. Jokes member banget. Asik, asik. Aku mau baca podium dulu boleh? Kita rekap sebentar saja. Oh my god, 19%. Tapi masih lanjut kok guys, tenang. Sampai baterainya merah. Nomor 13 ada Kak Radit Kui 11. Ada Kak Cimit, hai Kak Cimit. Ada Kak Fabian, ada Kak Sora, ada Kak Piariu. Ada Kak Raj Haidar, ada Kak Fares, ada Kak Pur, ada Kak Alfandri, ada Kak Epi, ada Kitty Sang, ada Kak Akil, dan ada Kak Zaki. Kak Zaki pun meloncat-loncat. Hui hui. Hui hui. Hui. Kata Kak Baby, rebut aja. Astagfirullah. Coba lagu JKT. Ini deh.
Lupa kan? Oh, lagu Akulah Show ini. Ah, pesawat terbang kertas milik kita. Dari atas bukit yang tinggi, ayo terbangkan, membawa perasaan kita semua. Pergilah sampai cakrawala. Seduh. Apa mau ini Ameno? Kebun binatang satu jam. Memang sengaja ku pilih kencan saat tak ada seorang pun. Oh sungguh terasa mewah, seakan hanya dibuka untuk kita berdua. Ameno pianis. Sekarang sang pianis hujan sedang melantunkan asmara. Di tengah kota pun dia mainkan melodi yang sedih. Jemari tetesan air, dekan window di keyboardnya. Konserto yang hanya untukku. Aku tuh ya sebenarnya guys, Ameno pianis, refnya tuh kayaknya aku udah cukup hafal deh. Soalnya dari dulu kan dibawain kan. Terus abis itu lihat Cevio dibawain, jadi dibawain lagi. Terus aku emang suka lagunya. Terus karena emang gerakannya enak. Gitu deh. Aku juga udah belajar ref Arashi sebenarnya. Ref duanya Arashi apa ya liriknya? Pada malam yang berbandai, telah ku siapkan diriku. Menengah kilau yang bercina adalah amarah bercampur jelasi ke atas tanahmu itu. Ku sandaikan kepalaku kehangatan juga aroma tubuhmu, tulangmu juga detak jantungmu, dunia milikku sendiri. Aku sama Freya tadinya dari dulu kayak gini. Fre, pokoknya kita harus Arashi ya. Terus kayak nomor satunya aku sama apa, nomor satu duanya aku sama Freya. Semoga Freya bisa Arashi ya. Aku dukung Freya Arashi. Sumpah aku dungguin Freya Arashi. Ini kalau beneran aku keren sih. Maksudnya kalau beneran kayak Freya-nya keren begitu. Lucu. Kayak aku tanya-tanya Jesse gitu loh. Eh, Jesse, aku mau ref dua. Terus kayak aku sama Freya latihan berdua di backstage. Pada malam yang berbeda. Gemas-gemas. Apalagi ya lagu yang seru. Oh ya, aku juga suka lagunya K3 yang waktu opening Thank You For The Memories, yang apa sih, gadis rambut hitam itu ya. Apa sih gimana refnya ya, aku lupa. Na 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 na, gadis rambut hitam. Ayo jaga. Ta 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 ta. Akhirnya bertemu, akhirnya bertemu. Gadis le, apa gimana aku ya? Rambut hitam. Pagi. Ada ngomong mana tadi? Ya hilang. Hatsukoi Butterfly, cinta pertama. Salah, cinta pertama. Lupa. Ya. Astaga. Deng deng, cinta pertama. Oh ya, cinta pertama Butterfly.
Astagfirullahaladzim, Aura Mayasi Putri. Lupa anda. Butterfly, janganlah kamu tangkap. Cada-cada. Tuh kan kalau sama gerakan jadi lupa. Cinta pertama, butterfly, janganlah kamu tangkap. Bagiku, kamu adalah flower. Oh sedihnya, butterfly, walau ada di sini dirimu, nananananan. Emang, orang Mahari gampang sekali lupa. Cimewa love song. Bel sekolah adalah love song. Melodi yang aku cinta. Saat bunyinya aku dengar, terasa di hati. Di saat kali tidak sengaja melihat keluar jendela, kita saling memandang. Kencan selama 5 detik. Deng 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 deng. Aozora, aozora kata omoi. Bunga matahari tertiup angin. Na 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 na. Tahu nggak sih guys, rata-rata unit song yang Cevio bawain sama Azizi bawain adalah unit song yang pengen banget aku bawain. Cevio pernah Himawari, aku pengen Himawari. Azizi sama Cevio pernah Hagafi, aku juga mau Hagafi. Terus Cevio pernah Temo Demo, aku juga sebenarnya pernah Temo. Enggak sih, aku lebih pengen Pajama sih. Oh, Azizi Kagami, aku juga pengen Kagami. Apa itu Kagami? Bener ya? Kagami. Apaan sih, Yori? Enggak sih. Kinjira Reta, iya, aku sebenarnya pengen Kinjira Reta tahu, tapi maksudnya aku nggak tahu sama siapa, tapi aku pengen bawain Kinjira Reta. Terus kayak Cevio sama Azizi Kinjira Reta berdua, terus kayak nggak apa-apa lah, aku jadi pelakor aja gimana? Aku muncul gitu di FOH, boleh nggak sih jadi pelakor? Bajunya apa aja deh, abu-abu juga nggak apa-apa kan, satu hitam, satu putih, satu abu-abu juga nggak apa-apa deh beneran. Boleh gak sih? Ya aku jadi pelakon aja. Walaupun itu tak boleh, aku juga pelakon, tetap tak boleh. Astaga. Iya aku jadi overtune aja gimana. Muka aku di overtune. Kok overtune? Eh bener. Overture. Eh, overtune mah band. Eh, ihe. Musisi Indonesia. Overtune. Apa sih? Yori, sumpah Yori, kamu harus minum 1 galon kayaknya habis buka puasa. Astagfirullahaladzim, istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar. Kayak kalian nyadar gak sih dari tadi aku kayak orang sawan. Aneh banget ngomongnya, gak jelas. Tidak terarah, tidak teratur. Tidak tertata. Sumpah. Enggak tahu aku kenapa aku suka gitu. Ya Allah. Aku nonton Given belum move on. Aku masih suka sedih. Padahal itu tidak sad ending. Tapi aku sedih. Apa ya? Ugetsu. Tengkaba ya? Iya. Bisa-bisanya aku nonton Given, aku kepikiran berhari-hari, tapi aku nonton Your Lie in April. Kepikirannya cuman kayak yang gak selama Given. Kenapa ya? Di Given suka siapa? Aku di Given kayaknya gak suka siapa-siapa deh. Aku suka. Aku suka. Gak ada yang aku suka.
Ada sih, Mafuyu, aku suka Mafuyu. Mafuyu gemes. Wena yang aku. Wena yang aku. Wena yang aku. Tentang apa tuh? Tentang ini. Apa kayak dia band rock, termasuknya rock bukan sih? Itu band apa ya? Rock atau bukan rock? Pokoknya tentang musik. Anime band, iya benar. Sumpah, aku nonton Given sebenarnya pertamanya karena aku udah tahu OST-nya gitu kan. Sempat beberapa muncul di FYP gitu. Terus enak, terus aku nonton. Terus makin enak, terus malah jadi enggak, tapi malah jadi enggak enak karena aku kepikiran scene yang ada di feel di animenya. Jadi aku sedih sekarang. Kak Is, iya. Kak Is suka nonton. Suka ini. Jangan spoiler. Makanya nonton. Seru kok. Adek, tadi dari tadi ada yang nanya, Yor, gimana cara masuk JKT? Caranya adalah audisi. Nanti habis audisi kamu juga bisa masuk JKT. Kalau kepilih, kalau tidak terpilih, sayang sekali. Tapi tidak apa-apa, karena rezeki orang berbeda. Siapa tahu? Ya, siapa tahu. Pamit sekarang ya, mau ke SRC Vio. Oke, baik kak, bye. Semangat. Aku bisa daftar gak? Untuk kamar yoga Edo, kebetulan yang aku tahu lelaki ya, jadi sepertinya bisa ngelamarnya jadi JOT aja gitu. Itu pun kalau buka lowongan ya, kalau nggak buka berarti tidak bisa. Makasih. Belum? Oh iya. Masih liwet. Coba hari ini masak apa, Ma? Nasi liwet. Ya, nasi liwet. Ayam goreng. Ikan, tempe, tahu, lalapan, sambel. Ada pempek. Ada pempek. Ada cireng. Oh, banyak deh dan sebagainya. Oh. Es campur ada? Ada es campur. Ada es buah ada? Ada es buah. Hari ini saudaraku ada yang mau datang. Jadi kayak masuk banyak. Astagfirullah. Astagfirullah. Tante aku mau bungkus. Kamu harus jadi kerabat aku dulu baru bisa bungkus makanan masakan mama aku. Gimana supaya kita bisa menjadi sebuah kerabat? Ya aku haus. Astagfirullahaladzim makruh. Gak boleh ngomong. Maksimal umur berapa? Maksimal umur apa nih? Daftarnya gimana biar jadi kerabat? Aku pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Maksimal masih bernafas. Maksimal umur apa? Maksimal umur apa nih? Deketin si Audrey boleh nggak? Boleh aja sih, cuman ya bagaimana ya? Agak sah. Kalau Audrey belum ada yang ngelamar kan? Belum sih, cuman udah punya pacar.
kenapa aku telat ngosin kamu? Kamu tidak akan pernah telat osin aku karena aku masih hidup di dunia yang indah ini. Jadi, kamu bisa mengosinkan aku sekarang juga. Ya. Kalau osin aku, nanti aku bikin seremoni. Teng-teng! Seremoninya gini. Boom! Gitu. Tada! Yeay, kita harus bersyukur. Betul! Peace! Cuuuuh! Iya, pakai bedak. Pokoknya ini bedak wangi banget. Aku gak ngerti lagi ini. Walaupun aku sering bukan pakai bedak yang ini, tapi ini bedak wangi! Jadi aku suka. Oh iya, aku mau aku kayak aku mau pilih pick one deh. Ayo kita main pick one. Ayo kita main pick one. Oke. Okay. Tapi Oshi aku sekarang Kak Cika. Enggak apa-apa. Emang kenapa kalau Oshinya dua? Memang tidak boleh. Boleh saja. Kecuali Oshinya melarang ya. Saya tidak tahu. Hahaha. Azizi atau Jeffiao? Aku, karena mereka tidak bisa dipisahkan. Mereka terlalu baik. Tempe atau martabak? Martabak. Tapi martabaknya martabak manis. Guys, jangan tanya member siapa sama member siapa dong, susah. Jadi osinya siapa? Kalau di JKT sekarang Kaveni. Kalau di luar JKT masih Ciupi, Kak Devi juga, Kak Erika juga. Oh ya, nanti aku mau cerita sesuatu abis pick one. Kopi atau teh? Teh. Aku atau aku? Aku. 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 Es campur atau es oyen? Es oyen tuh apa? Burger atau hot dog? Burger kebetulan karena aku jarang makan hot dog, kayak bisa dihitung pakai jari deh. Pisang atau apel? Kayaknya lebih prefer pisangnya, karena pisang bisa digoreng, dibakar, dijadikan roti. Susu vanila atau coklat? Kayaknya vanila deh, cuman kalau ditanya vanila atau strawberry, strawberry. Keju atau coklat? Keju. Semangka atau alpukat? Semangka lah! Kagetnya begitu. Susu bayi atau bubur bayi? Bubur bayi. Jujur tapi sakit atau bohong? Atau bohong apa ini? Vanilla atau coklat? Vanilla sepertinya. Sepertinya vanilla. Ayam goreng atau ayam bakar? Ayam goreng. Green tea or iced tea? Iced tea. Oh, iced tea. Green tea juga enak sih. Kayak tergantung makanannya deh. Boleh pilih dua, masih both. Diaduk atau gak diaduk? Bubur diaduk. Anime atau OPS? Wah, pertanyaan yang sangat sulit. Walaupun saya tidak pernah bermain PS lagi selain di rumah Cevio sama Owen, tapi aku tetap main PS kadang. Maksudnya masih, kalau ada PS aku masih mau main PS. Mungkin sekarang anime kali ya, tapi kalau ada PS kayaknya aku PS. Gak tau deh, apa aja deh. Nanas atau mangga? Gak dua-duanya deh. Ampun. Pertanyaannya nih,
Ngadi-ngadi. Es kelapa atau cendol? Cendol, karena aku nggak suka. Es kelapa deh, tapi airnya doang, karena aku nggak suka kelapa. Karena kelapa juga buah. Buah atau sayur? Sayur. Pacarnya berapa yor? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak tahu, banyak. Es teh hangat atau es teh? Es teh. Papaya atau nanas? Nanas aja deh. Aduh, papaya nggak lagi deh. Nggak deh, papaya. Semangka atau melon? Semangka. SMK atau SMA? Yang mana aja, yang penting sekolahnya bagus. Bakso atau mie ayam? Mie ayam. Aduh, banyak ya. Fly Pinti atau INY? JKT48. Apa aja? PS atau Nintendo Switch? Switch. PS, soalnya aku nggak main Nintendo Switch. Terakhir ya, terakhir. Tsuki atau Nishinoya? Wah! Gak bisa. Dia seperti JKT48, Wan. Tidak bisa dipisahkan. Kamu tidak boleh seperti itu, Kak. Itu adalah suatu... Ya, gak boleh pokoknya. Jangan pisahkan Tsuki dan Noya. Karena itu tidak boleh terjadi. Tere. Dame. Iye. Udah selesai. Terima kasih Pikwan. Oh ya, aku mau cerita. Lagi sholat. Lagi sholat. Pin mama berapa? Gak tau. Aku mau cerita guys. Oh iya, nungguin ya. Cie nungguin. Apa sih Yon? Kenapa orang mayorin? Padahal di kaca aku nggak sebegitu pucat. Kenapa di sini aku sangat pucat? Coba bilang sini. Gak pucat banget. Bisa saja. La 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 la. Cuh. Apa sih? Oh ya, mau cerita. Kan? Sebenarnya aku kayak Oshin, kayak Erika juga kan. Cuman emang kayak karena dia emang aku ketemunya waktu masih di JKT juga jarang, kayak cuman berapa kali doang gitu. Terus dia kan udah keburu apa namanya ke Jepang ya. Terus apa namanya, kayak berapa hari, enggak sih, enggak beberapa hari ini sih, udah lama. Aku kayak nggak tahu, kayak mungkin aku Oshin Kak Erika, nggak tahu, Kak Erika lucu banget, baik lagi, terus kayak cantik begitu, kayak Kak Erika terus kayak aku kadang nggak percaya gitu lah, aku di follow sama Kak Erika, kayak aku di follow Oshin, bahkan aku di follow Ciupi juga, cuman tahu kayak terus kan aku juga ini kan, kayak aku juga maksudnya aku juga sering nonton vlognya Kak Jerome. Terus waktu Kak Erika ternyata berteman dengan Kak Jerome, terus kayak aku kayak mengapa dunia ini sangat sempit. Terus kayak aku shock berat gitu. Kayak ya Allah, ya Allah, kayak aku terharu. Terus kayak itu kan kayak lagi Yori ngomong kayak mulu dari tadi. Terus apa namanya, kayak Rika kan kadang
kalau emang lagi pergi sama Kak Jerome kan emang suka bikin snapgram gitu kan. Terus karena Kak Erika follow aku follow Kak Erika juga. Terus udah aku malu. Jadi kayak berasa aku temenan sama Kak Jerome juga gitu loh. Jadi kayak aku berasa dekat. Lalu kayak aku suka, aku sering ngomong sama Cece, Cece ya Allah aku bingung, kayak aku malu. Oh my god, aku terlalu senang. Padahal kayak kenal juga enggak sama Kak Jerome ya, cuman aku jadi senang. Kayak aku di follow Oshi, lalu ternyata Oshiku berteman dengan idolaku. Mengapa dunia ini sangat sempit? Jadi saya bingung. Terus waktu masih di JKT, ternyata Kak Lala juga temenan sama Kak Ago, sama Kak Geraldine kan. Dia kayak content creator, suka bikin apa sih, kayak hal-hal berbau K-pop lah. Terus sekarang aku sama Kak Ago juga followan. Terus kayak aku dikasih hadiah sama Kak Ago. Terus kayak aku, ya Allah, senangnya mendapat teman banyak ya Allah. Ya Allah, kayak dunia begitu sempit. Terus kayak papanya Azizi idolanya mama aku. Idola para ibu-ibu. Terus kayak ternyata anaknya temenan sama aku. Kayak apa ini? Lucu sekali. Gemes. Kayak dunia sempit banget. Iya. Aku nggak tahu aku ngomong kaya berapa kali. Kan kalau ceritanya, kan suka ada rekap tuh di YouTube. Kalau kalian niat boleh tuh hitungin aku ngomong kaya berapa kali. Aku aja nggak sadar. Come here when you want, come here when you want. Yori mau nikah umur berapa? Astagfirullahaladzim. Sepertinya kalau kalian menonton showroom Chevia, kalian sudah tahu ya. Sepertinya aku tidak perlu menjelaskan lagi ya. Kayak karena ya karena sudah aku bahas beberapa kali. Jadi kayak aku malu. Kenapa sih Yori? Yori makin aneh, Yori makin aneh, makin aneh. Tan, ditunggu ya, aku showroom udah pakai cincin. Wah. Yori halunya nggak ketolongan ih. Apa itu? Oh, ya udah, entar. Kayak kalau bengong tuh aku suka memikirkan skenario hidup haluku gitu loh. Kayak seru, tapi kok dipikir-pikir aneh juga. Gak mustahil sih. Apa? Ngintip. Kayak mustahil sih iya. Lah iya, karakter aja 2D 2D tidak nyata. Bahkan karakternya aja halusinasi kreatornya. Terus kayak kita menghalu lagi.
Astaga manusia. Kenapa manusia diciptakan begitu halu? Kenapa? Ya emang begitu sih dikasih sama Allah, ya nggak apa-apa sih, cuman iya ganteng sih, dilipat meleot. Ya Allah, nggak apa-apa. Eh sumpah, aku baru nyadar ternyata Oikawa beneran lelaki kardus ya. Beneran kardus, maksudnya bukan suka ngerdus, tapi beneran kardus. Kan di Cepio kan Oikawanya dari kardus. Maaf ya Cepio, piadaya. Kami nyesai. Lelaki kan lelaki lelaki. Kenapa sih dalam tahun soalnya? Kayak kapan-kapan aku harus showroom atau catokan deh. Sumpah rambutnya kayak singa. Kalau di sini tuh nggak kelihatan singa karena. Tapi kalau di kamera itu kayak buluk gitu loh. Udah 6%. Sepertinya kita harus udahan guys, udah jam 5 juga. 10 menit lagi kali ya. Keburu enggak ya 6%, 10 menit keburu kali ya. Itu udah 5% bahkan. 10 menit lagi ya biar 2 jam. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oh ya, kalian tipe orang yang masaknya tuh siang-siang, kayak siang-siang lagi, ya pokoknya masak buat buka puasanya siang-siang, atau masaknya pas benar-benar baru mau buka gitu. Sore-sore ya. Ibuku masak habis asar. Oh alah, berarti sore. Tergantung apa yang dimasak. Bener sih, bener. Tim beli jadi. Wow, ya mamaku juga kadang beli jadi sih kalau lagi tidak ada bahan atau emang lagi gak mau masak. Ya. Ya udah, biar apa-apa, nggak kelihatan. Makanya bos, kesini. Ya nggak apa-apa, terus kenapa? Starting my faith with these fingers. Starting my... Udah kan? Sumpah, Yuri makin gila. Ya Allah. Huiya! Boleh nggak sih, Shoto? Sambil ngasok, boleh lah ya. Kita nyanyi apa ya? Aku gak tau aku mau nyanyi apa lagi. Oh. Oke, baiklah. Aku tahu apa yang harus kulakukan. 1, 2, 3, berguling. Wih! Berguling lagi. Ya. Oke. Hai.
pusing. Kasihan masa mana masih muda. Astagfirullahaladzim. Anata no subete ga ashita wo nakushite eien no naka wo samayotte iru yo sayonara dekizu ni achi tomatta mama no boku ta issho ni mada. Ding 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 ding. Belum nonton Horimiya. Nemure nakute mo yoru wa akeru. Sore mo boku wa kegaete iru. Terus kayak lagunya Given ternyata kayak semuanya kayak tinggi-tinggi, terus kayak ngerok semua gitu kan. Terus kayak aku harus berteriak kalau menyanyi. Tapi aku malu. Jadi jangan menyanyi di showroom. Nemure nakute mo yoru wa akeru. Sore mo boku wa na 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 na. Kuwatteku koto, kimi ga inakute mo yoru wa akeru. Sore mo boku wa. Sumpah, kayaknya kalau ceritanya malu terus gak capek ya. Kayak aku malu-maluin deh. 3% guys, gak bisa 3%. Ayo, Yori harus baca podium sekarang juga. Oke, nomor 13 ada Kak Fabian. Terima kasih Kak Fabian. Nomor 12 ada Kak Piariu. Ada Kak Maman, ada Kak Faras, ada Kak Pur. Ada Kak Sora juga, dan Kak Cimit. Oh my god, bestie. Ada Kak Raj Haider, dan Kak Epi. Dan ada Kak Alfandri. Ada Kitty Song. Kisang, ada Kak Akil dan Kak Zaki. Wah, hai. Otsukaresama deshita. Gomen. Otsukaresama deshita. Otsukaresama deshita. お疲れ。 ありがとうございます。 じゃあまたね。 バイ。 またね。 バイバイ。 SS time. Astaga, Yorinya buluk. Oke, baiklah, ayo SS time. Ichi ni san. Chini-san. Hai, dozo. Arigatou gozaimasu. Bye-bye. Arigatou. Kumatin ya. Dadah. またねー。